Berdasarkan tiga cara yang telah kita sebutkan, iaitu dengan penglihatan, dengan kita nampak mata kepala kita sendiri matahari terbenam, atau dengan berita khabar yang dipercayai, atau yang ketiga sangkaan yang kuat. Jadi dengan azan maghrib yang kita dengar dari masjid, dia jatuh dalam kategori yang mana? Atau dia tak masuk kat mana-mana? Kalau boleh diterima, maka kita boleh tentukanlah yang mana satu. Kalau dia tak masuk dekat mana-mana daripada tiga kategori ini, maka sepertinya azan itu tidak ada guna sama sekali. Betul? Sebab kita tak boleh jadikan sebagai sandaran untuk kita berbuka. Jadi persoalan boleh terima atau tidak? Boleh dijadikan sebagai cara untuk kita nak berbuka atau tidak? Jika ya, maka dia masuk dekat kategori yang mana? Jika tidak, maka tak payah nak dibahaskan lah. Isu ni kenapa? Seperti yang tuan-tuan sedia maklum, dalam satu peristiwa seperti yang hebah dalam berita, muazzin tersalah, tersilap. Dia menyangka bahawa dah masuk waktu. Maka dia kumandangkanlah azan itu. Sedangkan ternyata bahawa azannya itu beberapa minit. Seminit, dua minit macam itulah. Lalu antara apa yang dihebahkan ialah bahawa puasa muazzin itu tak sah. Bahkan seluruh penduduk taman itu pun tak sah. Maka mereka perlu menggantikan puasa mereka pada hari itu kerana mereka berbuka sebelum masuk waktu. Jadi, boleh terima atau tidak azan sebagai penentu untuk kita berbuka puasa? Saya tengok matahari, saya ingat sukar dipercayai. Sebabnya, antaranya ialah bahawa cuaca dekat negara kita selalu mendung dengan keadaan geografi. Hampir sukar. Kecuali kalau kita berada di tepi pantai. Itu pun kalau di pantai sebelah barat. Nampaklah ufuk barat tu tempat matahari terbenam. Jika tidak, maka sukar. Boleh dipakai atau tidak azan? Jawapannya, bolehlah. Kalau tidak, apa guna azan dikumandangkan? Dia masuk dalam kategori yang mana? Dia masuk dalam kategori yang kedua paling tidaknya, iaitu berita orang yang thiqah. Sebab itu antara kriteria dilantik seorang muazzin, hendaklah dia daripada kalangan orang yang dipercayai. Di samping dia ada suara yang bagus, yang kuat, yang merdu, hendaklah dia orang yang thiqah. Kerana azannya adalah makluman tentang masuknya waktu. Itu maksud azan, bukan? Sebagai makluman bahawa waktu sudah masuk. Jika di bulan puasa, maka itulah makluman untuk kaum muslimin berbuka puasa. Jadi maksud di sini tidak ada masalah sama sekali untuk seorang itu berbuka puasa berdasarkan azan yang didengarnya, azan maghrib yang didengar dari masjid.